Apa kabar? Hari ini saya mau kasih demo nih tentang gimana sih cara pakai si sugar pot. Kalian tahu dong sugar pot itu apa? Sugar pot itu adalah wax yang terbuat dari 100% gula alami dan kebenaran. Yang saya dapat kali ini nih rasa matcha, yaitu keluaran mereka yang terbaru. Wanginya tuh enak banget, udah kayak di Japanese resto gitu. Jadi cara pemakaiannya, yang pertama kamu bisa pakai electric heater nih guys, saya di sini. Saya pakai sterilizer anak saya, terus saya pakaikan as if mau menghangatkan makanan bayi. Terus kita tunggu selama 5 menit. Kalau misalnya kalian gak punya electric heater kayak saya, kalian bisa menggunakan wadah seperti mangkuk yang saya pakai di sini. Terus diisi dengan air panas sekitar setengah sampai 3/4. Pokoknya jangan sampai masuk dalam potnya. Terus direndam deh. Terus tunggu lagi sampai 5 menit. Nah, ketika sudah menunggu sekitar 5 menit nantinya, dia teksturnya akan berubah. Kalau sebelumnya itu tuh tebel banget, kaku banget, susah kayaknya dipakai. Nanti akan sedikit lebih cair dan sedikit lebih enak dipakainya. Sebenarnya ini optional sih, nggak usah dipanasin pun oke. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau nggak dipanasin pemakaiannya akan lebih susah, karena dia akan lebih tebel ketika dipakainya nanti itu. Nah, ketika mau menggunakan, caranya gampang banget. Sediakanlah si sugar pot itu, terus kain kasa. Kain kasa ini tuh udah ada kok di dalam paketannya. Setelah itu bersihkan area yang mau kamu wax. Setelah itu kamu pakaiin bedak kalau memang misalnya kamu takut iritasi atau apalah itu ketika pemakaian pertama kali, biar kulitnya nggak syok. Setelah itu tinggal diolesin deh si sugar waxnya ini di bagian yang mau kamu cabut secara rata. Setelah itu tinggal ditempelin si kain kasanya. Tekan-tekan sampai kasanya benar-benar nempel. Setelah itu kita tinggal tunggu deh beberapa saat sampai si waxnya ini kering. Setelah waxnya kering, inilah saat-saat yang menebarkan. Apakah akan sakit? Dan jawabannya adalah tidak. Ini tuh gak sakit sama sekali, benar-benar zero pain deh, bener-bener painless. Dan saya sebenarnya nggak gitu buluan, tapi at least saya merasa kulit saya jadi lebih halus setelah pakai ini.